Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nurul Latifah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jangan lupa siapkan buku catatan ya. Untuk yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Di sini ada tiga faktor, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Nanti kita akan bahas satu persatu dari tiga faktor tersebut. Untuk yang pertama, di sini ada faktor iklim. Iklim negara-negara ASEAN sangat beragam, seperti curah hujan yang besar, mempengaruhi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Tetapi, sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis, sehingga banyak jenis fauna yang mendiami wilayah ini. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia. Untuk lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Untuk yang kedua, faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik tiga elemen fisik yang saling bercampur, yaitu yang pertama pegunungan, yang kedua dataran rendah dan dataran tinggi, untuk yang ketiga air dalam bentuk laut, dangkal, dan pengairan. Paham ya sampai di sini? Perhatikan gambar arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Negara manakah yang paling luas mengalami tumbukan? Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila hal tersebut terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan ada juga negara yang sumber daya alamnya itu terbatas. Salah satu contohnya adalah negara Singapura. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan, laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Salah satu contohnya adalah Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara-negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN di lainnya. Negara-negara ASEAN lainnya, maksud saya. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual-beli. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua wajib melestarikan sumber daya alam yang sudah ada. Baik, kita lanjut ke latihan soal. Bagaimana cara menanggulangi atau mencegah kerusakan sumber daya hutan dan laut? Berikan jawaban kalian. Jangan lupa dikerjakan di buku catatan kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.